aku di rumah aja gitu, lagi nggak ada kegiatan. Terus aku showroomnya malam ya, karena nggak apa-apa, mood aja kalau malam, kayak lebih nggak tahu, lebih suka kalau showroomnya malam. Ya ada disco dari Calvin. Hai Calvin, halo. Oh iya, aku hampir lupa. Selamat Jumat, selamat hari Jumat Agung semuanya. Semoga kalian selalu diberkati, Tuhan berkati selalu, amin. Kalian udah gereja belum? Aku tadi jam berapa ya? Jam 5:30 gereja online di YouTube. Mantap. Kuning muda dan kuning tua itu kembar gak? Kembar sih. Cuman kayak ya itu lebih tua kuning muda. Kuning muda biasanya selalu dibully kuning tua. Ngadi-ngadi. Mer Jumat Agung, aku udah Jumatan tadi siang. Ih, keren deh yang Jumatan. Mantap. Lihat deh. Ya. Aku tuh bingung kan rambut aku mau diapain. Jadi aku ikat gitu. Terus kayak aku lagi kangen rambut pendek karena rambut aku udah mulai panjang. Nih lihat. Tuh udah mulai panjang kan. Udah kayak di bawah ya, udah lumayan gitu lah. Terus aku belum sempet potong. Sebenernya sempet sih, cuman kayak bingung mau potong atau enggak. Aku selalu kayak gitu, kayak kalau aku potong rambut terus rambut aku udah panjang, pasti aku bingung aku mau potong lagi atau enggak. Cepet banget panjangnya ini. Enggak tahu, aku terakhir potong kan pas Shonichi Ramune, itu kayak udah 6 bulan. Enggak tahu deh. Terus aku kalau rambut pendek, ih, bisa. Aku kalau rambut pendek kayak gini kali ya. Ih, rambutnya. Aku pengen lihat kalau aku rambutnya pendek, kayak rambut pendek seka Gracia waktu itu kan, yang pas awal-awal Ramune. Rambut Kak Gracia pendek banget, terus kayak aku suka gitu. Kayak semana ya Kak Gre tuh waktu itu. Aku boleh gak potong rambut segini? Kayak cowok. Gak apa-apa, biar jadi Kristo. Tuh. Kayak rambutnya pendek. Enggak deh, aku gak cocok rambut segini. Enggak deh, no. Tapi gak cocok kalau kayak gini. Kayak aku suka sih rambut, kayak aku suka gitu ngeliat cewek yang rambutnya segini kayak Kak Feni. Terus siapa, tapi aku gak cocok. Aku suka ngeliatnya tapi aku gak cocok. Suka ngeliat orang rambut kayak gini tapi aku gak cocok. Iya atau enggak Mami Ayah juga segini ya rambutnya. Iya tau, aku suka banget rambutnya Mami Ayah. Nih, ih lucu banget. Kok panjang sebelah sih? Tereng. Terus waktu itu juga pas aku potong pendek, pas Ramune itu tuh gak terlalu pendek sih rambutnya. Jadi kayak ya, karena sebelumnya tuh aku pernah potong rambut terus kependekan, jadi aku kayak takut gitu. Jadi aku bilangin jangan terlalu pendek. Terus akhirnya ya jadi segitu. Jadi kayak gak terlalu pendek. Dan kalau pendek banget ya kayak gini gak sih? Bondoru. Potong sependek Flora dulu. Oh iya. Iya, dia kan rambutnya pendek banget dulu, ih. Kayak jadi cogan, jadi ganteng.
panjangin ke sesas se be panjangin sekasiska nggak mau. Kasiska rambutnya panjang banget, wow, kayak sebenarnya dulu aku pernah kan, tapi nggak sepanjang itu sih sebenarnya, kayak sepinggang tapi di bawah apa ya, pokoknya dulu aku pernah rambut panjang. Terus nggak tahu kalau mungkin sepanjang Kasiska aku nggak mau sepanjang itu sih, kayak paling se IJC juga rambutnya udah panjang banget ya ampun. Wow. Sepanjang jalan kenangan. Iya. Panjangin, pendekin aja seleher, pengennya gitu. Pendekin gaya. Soalnya kayak kalau rambut aku sekarang tuh kayak lagi nanggung gitu loh panjangnya, ngerti kan? Jadi nggak panjang, nggak pendek. Disko lagi dari Cafe Erdi. Disko, disko. Sebahu aja. Ya nih, ini kayaknya rambut aku sebahu deh. Tuh, sebahu. Ih, dulu tuh, tapi aku inget banget deh, dulu tuh pas rambut aku panjang, aku pengen rambut aku segini. Kayak aku inget banget, aku pengen potong rambut. Jadi dulu tuh aku suka banget sama rambut panjang kan. Terus aku pengen potong rambut tuh yang segini doang gitu, kayak sebahu gitu. Dan akhirnya aku potong rambut, tapi potong rambutnya masih kepanjangan. Aku inget banget. Terus sekarang aku punya rambut kayak gini. Terus aku bingung, aku mau pendekin atau panjangin lagi. Yang penting bisa di ponytail. Iya nih, aku ini bisa loh di ponytail. Tapi aku jarang banget, kenapa ya aku kayak jarang gitu, aku jarang pengen di ponytail tapi sebenarnya. Rambut panjang itu berat, tahu aku ya. Bingung. Tapi aku juga pengen, sebenarnya aku tuh kayak pengen coba punya rambut panjang gitu loh. Tapi malas nunggu. Karena nih, misalnya rambut aku udah segini nih. Aku kayak pengen nyobain panjangin, tapi aku malas nunggu panjangnya. Keburu pengen dipotong mulu, ngerti gak sih? Males nunggu panjangnya. Poni aku juga udah mulai panjang. Banyak mau bocil, ya ini aku banyak mau. Aku bingung sama rambut aku. Pengen pendek tapi aku juga pengen panjang. Kalian tau gak sih? Ih, aku tuh pengennya kayak misalnya teater hari ini aku rambut panjang, terus besoknya aku rambut pendek, terus besoknya aku, ngerti kan? Jadi kayak bisa apa aja gitu rambutnya, bisa panjang, bisa pendek, bisa nggak sih kayak gitu? pakai wig, besoknya botak, nggak gitu, nggak, no, pakai hair clip, tapi ribet, aku juga nggak mau yang ribet, aku maunya yang gampang, aku nggak mau yang ribet. Yang hair extension gitu-gitu aku malas, aku gak mau. Aku maunya langsung aja. Kayak besok panjang, besok pendek, kayak bisa dipilih kayak game gitu. Pengennya gitu sih. Rambutnya fleksibel, iya, terus kayak kita bisa tarik terus jadi panjang. Terus kalau mau pendek kita tinggal potong lagi, kan kayak seru. Kenapa sih rambut gak bisa gitu? Bosen tahu rambutnya gini. Apalagi yang kayak aku yang bingung mau dipanjangin terus mau dipendekin, pindah The Sims. Gimana caranya? Pakai fitur change avatar ya. Andai saja bisa dilakukan di dunia nyata sudah aku lakukan.
Terus andai saja kalau di JKT rambutnya boleh warna-warni kayak pelangi, so fun. Terus kayak warna hijau atau enggak warna kuning, warna merah. Kalau warna kuning kan ya, udah ada Kasiska bukan kuning sih sebenarnya, cuman kayak ya blonde gitulah, sama Kak Feni sama Kak Anin juga. Cuman kayak merah biru gitu boleh gak sih? Terus rambut pelangi, ini merah, ini kuning, ini hijau. Iya, aku jadi berimajinasi, jadi seru banget. Bisa gak sih kayak gitu? Terus kayak kita ganti-ganti, seru banget. Kayak misalnya teater hari ini aku rambut pendek warna hijau, terus besok aku rambut panjang warna merah. Seru kali ya? Tapi gak bisa kayak gitu, kenapa gak bisa? Terus besoknya rambut putih, wow. Mari kita coba. Andai seandainya bisa, sudah kulakukan. Masih sekolah deh, nggak boleh diwarnai rambutnya. Nah itu dia, kalau bisa ganti-ganti kan kita bisa ganti. Kayak kalau sekolah hitam, terus nanti pas kita datang ke teater kita ganti warna merah, warna ungu. Iya, so fun. Pengen dong gitu, gimana dong caranya? Gak bisa sih. Ih, rambut putih bukan nenek. Nenek crispy, enak aja. Enggak. Rambut kayak bunglon. Ih, oh my god, kakak memberi aku ide. Keren juga tau kalau rambut kayak bunglon. Kayak, ini bisa pegang ini terus jadi kuning. Terus pegang ini jadi hitam. Ya emang udah hitam sih. Ya pegang apapun bisa ganti warna. Iya ya, benar juga. Ih, kakak sangat pintar. Jadi tidak perlu bersusah payah. Ih, seru banget. Mau dong kayak gitu, boleh gak sih? Kenapa enggak yang glow in the dark? Iya, benar juga. Iya. Kalau rambut glow in the dark, ihnya keren. Nanti kalau di teater bisa yang aku ngebayangin kan kalau encore kan sebelum sesudah encore sebelum lagu itu kan biasanya kayak gelap. Terus kayak pas sudah masuk kelihatan rambutnya doang. Ih, keren deh. Pengen dong rambut kayak gitu, pengen gak sih? Iya ada gak sih cat rambut glow in the dark? Iya ada gak ya? Serius nanya. Kalau ada keren weh. Ada gak ya? Ada tahu, ada. Ih, pengen deh. Kayaknya keren. Terus ntar kalau ada kan tuh kan, keren deh. Ntar kalau tidur kalau tidur rambutnya bersinar. Mau coba. Keren deh. Disablon dulu rambutnya. Hi. Takut. Mari kita coba. Boleh gak sih? Untuk saat ini aku hanya bisa mengandalkan filter. Mengandalkan teknologi. Filter, cuma bisa memakai filter. Ada gak ya makeup glow in the dark? Keren gak sih? Ntar kalau ada, ntar ada member JKT pakai rambut glow in the dark, terus makeupnya glow in the dark. Gak usah pakai lampu. Gak usah pakai lampu, mukanya udah kelihatan. Beneran ada, emang iya ada. Tapi bukan bukan cat muka, bukan yang face paint, yang kayak beneran makeup yang buat eyeshadow, terus alis, terus apapun glow in the dark gitu, keren gak sih? Terus kayak kalian bayangin ntar rambutnya glow in the dark, terus mukanya glow in the dark, jadi pas gelap muka sama rambutnya melayang.
Takut. Tapi keren. Terus pakai, kalau nggak mau kelihatan muka sama rambutnya doang glow in the dark, berarti bisa pakai baju dan celana glow in the dark. Jadi mulai. Ah, aku ngebayangin kocak banget, weh. Pas mati lampu enggak usah pakai lilin lagi. Iya, benar. Jadi kayak udah tahu ini siapa. Ntar kalau semua member JKT kayak gitu gimana ya? Terus Seifukunya glow in the dark. Jadi di teater udah enggak perlu lampu. Glow in the dark aja bisa. Kelihatan kok membernya. Keren gak sih? Ayo berikan aku ide lagi guys. Pakai cairan lipstick. Iya sih bisa juga ya gak sih? Oh, terus nanti kalau mau badannya juga glow in the dark, pakai lotion glow in the dark. Gak tahu sih ada atau enggak. Ya mau khayal aja dulu. Yang nonton matanya sakit dong kalau gitu. Nggak tahu sih, tapi nggak tahu deh. Iya, ngayal aja dulu, siapa tahu nanti bakal kejadian kan, keren. Ntar aku yang bikin gitu. Aku yang mengidekan. Nanti teater jadi kayak pasar malam. Pakai soft lens glow in the dark. Ah, seru banget aku ngebayangin. Iya bener juga. Ih, keren tau. Terus terus ntar soft lensnya ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Ih, keren dah. Terus yang ini yang terus beda kanan kiri, yang kiri merah. Terus yang satu kuning. Ih, keren deh. Terus glow in the dark. Wow. Keren sih. Terus sepatunya semuanya glow in the dark. Ih, keren deh. Iya, satu badan glow jadi auto suci. Iya, gak usah pakai lighting, membernya udah nyala semua, semuanya sudah bersinar. Sudah bersinar, guys. Pakai bando glow in the dark. Iya, semuanya. Hairpin, sepatu pun. Lampu teater sudah tidak digunakan lagi kalau glow in the dark. Jadi, iya, hemat listrik tuh benar jadinya hemat listrik. Betul sekali. Definisi glowing yang sesungguhnya, ya benar. Itu kalau glowing ya glow in the dark, benar dong. Mau mukanya glowing, pakai makeup glow in the dark. Tapi nggak glowing pas ada lampu dong. Nggak tahu deh. Jadi cosplay lightstick. Benar juga. Benar, iya. Lucu deh. Terus nanti kayak kita kayak M16 Ramune itu bakal lucu banget kalau glow in the dark kita jadi lightstick. M16 Ramune kan pakai baju warna-warni. Kayak aku kan warna hijau, kayak go green gitu. Terus aku jadi lightstick warna hijau. Ntar makeupnya aku hijau, soft lens aku hijau. Rambut aku pun hijau. Lucu deh. Terus nanti aku jadi lightstick warna hijau. Haha. Lucu. Mic-nya juga go in the dark. Ih, bener banget. Bener banget. Mic-nya go in the dark. Terus pakai LED enggak? Pakailah biar lebih keren. Biar lebih menghayati gitu. Keren gak sih? Keren weh. Terus nanti kalian juga pakai bajunya yang glow in the dark. Jadi kayak kalau ada orang masuk ke teater JKT, glow in the dark semua, gelap gulita tapi tetap kelihatan.
keren deh. Seru banget sih. Aku kok jadi pengen barang yang kayak Glow in the Dark gitu. Overture-nya ya seperti biasa. High tension kan CPU-nya nyala-nyala. Iya sih, cuman kan itu kan harus dinyalain. Kalau Glow in the Dark, lampunya dimatiin langsung twing terang. Itu lucu banget sih ya, batannya gemas. Demi Abzi, twing. Sekalian aja penontonnya go in the dark juga. Iya weh, gemes. Oh, tapi kalau penontonnya gak go in the dark juga gak apa-apa. Kan ada lightstick. Lightsticknya membuat jadi bersinar. Widih, keren. Day Crispy menuju Go in the Dark. Wih, keren dah. Ah, aku gak ada barang Go in the Dark, so sad. Ada sih, kalian tahu kan yang lightstick yang kayak dipletekin dulu, dipletekin. Itu glow stick bukan sih namanya, ya kan? Kayak jadi kalau di gelap bisa ini, dipletekin dulu. Ya kan bener kan, dipletekin. Terus jadi nyala. Bersama Crispy kita go in the dark. Mantap. Iya, yang bisa jadi gelang. Keren dah. Iya, dipotek ya. Dipotek. Disco, kita disco. Kunang-kunang juga glow in the dark loh. Iya ya. Ih, kita perform pakai kunang-kunang boleh gak sih? Ih, keren tau. Terus ntar kayak terbang-terbang gitu. Terus kayak, ya keren banget weh. Kayak bintang-bintang yang terbang-terbang gitu. Tapi kunang-kunang baik kan, dia gak gigit. Dia baik kan, dia kayak, dia baik kan. Kunang-kunang mau punah, tapi emang iya. Eh, tapi kayaknya iya deh, aku gak pernah ngeliat kunang-kunang yang asli. Eh, pernah gak sih? Eh, pernah gak? Pernah gak ya? Gak tau, aku lupa. Tapi, ya aku pengen deh. Gak boleh ya perform pake kunang-kunang. Kan kunang-kunang juga glow in the dark. Keren deh. Ternak kunang-kunang aja, gimana tuh caranya? Pengen dong. Ingin menangkap kunang-kunang. Ntar aku give kunang-kunang. Iya, emang bisa. Emang bisa. Ntar terbang dong. Mending jadi ikan apa jadi kunang-kunang? Terserah kakak sih, kalau kakak suka lautan, suka di dalam lautan ya ikan. Kalau kakak suka terbang-terbang dan menjadi makhluk yang kecil, kunang-kunang. Gak makan seharian ntar ada kunang-kunang. Oh iya, kenapa sih kalau di kartun-kartun gitu kayak misalnya kayak ada yang kebingungan atau apa, kayak Tom and Jerry, itu pasti ada kunang-kunangnya. Kenapa gitu ya? Kenapa kunang-kunang? Ih, gemas. Dari siapa tuh? Ih, dari Kak Alvin, towernya gemas banget. Makasih Kak Alvin. Hampir jatuh lagi ininya, HP-nya.
ntar kalau jatuh kalian kaget lagi kayak kemarin. Sebentar. Iya kah? Yuki-san, iya ada Yuki-san. Wah, arigato. Arigato nya. Ichinisan nya aligator. Nya, ichinisan nya aligator. Gimana SG kemarin weh? Gimana weh? Kemarin aku sebelum SG aku privat dulu sama Kagre. Privat. Aligator. Udah lama gak TikTok weh? Iya bener, udah lama gak TikTok. Bingung mau main apa. Private apa tuh ya, cerita-cerita aja, belajar bagaimana caranya menjadi idol yang baik. Ibu saya update TikTok, TikTok apa ya? Bikin apa guys request? Mention dong, mention. Tolong keluarkan semua draft TikTok Anda. Sebenarnya saya ada draft TikTok. Jadi aku ada bikin yang album cover itu. Kalian tahu kan yang dibikin sama Kak Anin, sama Kak Gre, sama Asya juga bikin yang album cover itu. Ada dua, ada yang benar, ada yang enggak benar. ada yang ya, jadi ada satu yang benar yang niat. Terus ada satu lagi yang gak bener. Tadinya aku pengen post tuh yang gak bener, karena kayak aku takut gitu kalau post yang niat. Mau yang mana? Aku ya. Ini dua-duanya kan. Kenapa dua-duanya? Dua-duanya. Why both of them? Why all of it? Why two of them? Why? Gak boleh seraka tuh, betul. Kalau bisa dua kenapa satu? Ya benar sih. Benar sih. Ya udah ntar ya. Ntar ya. Kristi jarang ngepost jadi minta dua. Ya benar sih. Kristi tahu TikTok Kristi Universe gak tahu yang viewsnya banyak itu. Tahu kok. Ya deh, nanti aku post. Tapi aku bingung mau yang mana. Ya deh, nanti aku coba post dua-duanya. Tapi yang mana? Gimana? Kemarin Kak Vivi ketemu mamanya Crispy. Ya jadi kemarin tuh Kak Vivi mau ngajak aku ke mall. Karena mallnya kan kayak di deket rumah aku gitu. Terus kayak ya Kak Vivi lagi di situ gitu. Terus kayak ya aku pengen kan, Kak Vivi tuh udah ngechat aku, Kristi main yuk gitu. Terus aku sedih karena aku lagi di teater, aku lagi mau perform apa ya waktu itu, RKJ kalau nggak salah. Terus kayak Kak Vivi aku lagi di teater, so sad gitu.
Padahal aku jarang jarang ke mall yang di dekat rumah aku itu yang ada lagi ada Kavivi. Jarang, udah jarang banget, padahal dulu aku sering banget sama teman sekolah aku gitu kan. Terus kayak sekarang jarang gitu. Sekarang seringnya ya di FX. Jadi sosial tapi enggak apa-apa. Kangen Kavivi. Jadi dia sama mami kami. Aku juga kaget pas Kak Vivi bilang dia ketemu sama mami aku. Karena aku gak tahu mami aku pergi juga atau gimana gitu, I don't know. Cek Twitter ada TG Friday bareng Dede. Si Freya ya? Coba, mari kita cek. Foto bareng Freya, Dede Freya. Ih gemas. Oh ini tuh lagi oh itu foto pas ya pas habis perform SG apa Jason Girls yang kemarin banget. Hari ya yang kemarin banget, yang baru banget. Gemas banget sih. Orang lagi di foto mau tidur, Chris. Iya deh, maaf deh. Hai cewek ganteng. Iya, aku dibilang cewek ganteng loh. Mantap. Kamu tadi diomongin Kade di SR-nya. Emang iya? Ih, Kade ngomongin apa? Ih, Kade parah banget sih. Parah banget sih Kade ngomongin apa, Kade? Hahaha. Kristi, coba ngomong gue lu. Udah kan tadi. Kalian kalau mau ngomong kalian kalau mau lihat aku ngomong gue lu tuh sama Jesse. Aku misalnya ngomong sama dia tuh gue lu. Mungkin memang agak aneh, aku juga canggung kalau ngomong kayak depan kalian gitu. Semangat banget ya kemarin pas Korogaru. Iya, aku seneng kalau iya aku di Korogaru harus ya harus semangat karena itu kan lagu yang paling semangat gitu di session gue tuh yang kayak highlightnya gitu loh, tau kan highlight, jadi kayak lagu yang penting gitu di session gue, jadi harus semangat. Kalo di waro bulan depan aku VC high five dah. Kak Cika Kara juga ngomongin Kitty, emang iya? Di ngomongin apa? Kata Kade, Dede, Jiko, Kristi gemas, emang iya? Makasih Kade juga gemas. Hihi. Jangan, iya. Kristi enggak gue lu sama Kak Cika. Enggak lah, aku tuh sama Kak Cika tuh bener-bener yang kayak kakak adik banget. Aku sayang Kak Cika. Terus Kak Cika tuh waktu itu pernah pas aku lagi waktu itu kan Kak Cika dua show. Terus aku beliin Kak Cika coklat. Terus yaudah dong, aku ke teater. Terus udah aku siap-siap gitu, ada Kak Cika juga. Hai Kak Cika gitu, aku sapa dulu. Aku belum kasih coklatnya, udah kan. Terus Kak Cika tiba-tiba dateng, dia ngasih aku biskuit. Terus aku kayak, Kak Cika, aku juga mau ngasih kakak coklat gitu kayak. Jadi kayak jadi kasih saling kasih gitu loh. Jadi ngasih Kak Cika kayak kasih aku biskuit O, kalian tau kan O or terus aku kasih Kak Cika coklat karena kan Kak Cika dua show gitu. Jadi oke, nih Kak Cika kalian harus memakan makanan yang manis-manis karena dua show, jadi harus semangat gitu. Biskuit Afrika. Ya gak salah sih. Kalau tadi Kak Cika Mekara emang ngomongin aku. Ngomongin apa? Aku jadi kepo.
katanya kita gemes. Emang iya? Emang iya kata siapa? Jangan ada yang ngasih tahu. Ih, parah banget. Katanya kita gemes gak ngerti lagi. Emang iya? Diam-diam jangan dikasih tahu. Ih, kok pada gitu? Kenapa? Katanya kata Kak Cika kalau krisis sama Mute gemes. Aku sama Mute emang bocah yang paling cerewet ya kalau disatukan di backstage. Oh, kalian tahu gak sih aku sama Mute sedang mendekatkan Kak Gaby. Nanti dikasih tahu kok udah umur 16. Ih, masih lama. Masih beberapa bulan lagi. Berapa? Gak tahu aku ulang tahun berapa bulan lagi sih, guys. Masih lama kayaknya. Gaby bentar krisi. Nanti dikasih tahu kalau dia udah punya KTP. Ih, masih lama tuh. Aku umur 16 aja masih lama. Masih ama. Ih, curang banget sih. Aku punya KTP masih lama. Udah pernah keinjak belum kakinya? Ya, belum nih. Aku suruh kak. Cie, tahun depan kelas 12. Keren kan? Gak sih, aku deg-degan sebetulnya. Ih, sumpah tahun ini aku kelas 11. Ih, cepet banget. Sebenernya sedih sih, Karena aku... Ya, gak apa-apa, sedih aja. Masa aku kelas 1 SMA di rumah doang, menatap layar, tidak menatap muka, ya menatap muka sih, cuman kayak melewati layar gitu, jadi kayak tidak seru. Aku ingin sekolah offline gitu, sekolah tatap muka. So sad. Aku bentar lagi naik kelas lagi, aduh. Ya gimana ya, aku tidak siap dengan kelas 11. Enggak, siap enggak siap harus siap. Wih, keren dah. Kelas 12 harus di puncak. Pokoknya tahun depan aku udah pokoknya aku mau sebelum aku kelas 12 aku udah sekolah tatap muka. Karena kalau enggak aku tidak akan mengerti apa-apa. Karena lumayan susah ya pelajaran untuk dimengerti pada saat belajar online. Karena ya susah aja. Susah untuk diperhatikan. Sebenarnya bisa, cuman ya susah. Jadi kayak belajarnya harus ekstra gitu kalau menurut aku. Kalau online gini. Karena guru-gurunya juga kalau ngejelasin juga kayak terbatas gitu kan. Gak bisa. Ini banget tadi. Nakan-nakan apa nih? Ada apa nih? SMA tuh seru tahu. Iya bener. Seru banget, aku cuman seru banget sampai aku lelah menatap layar HP. Ya semoga aku bisa merasakan keseruan SMA ya. Karena aku juga melihat di berbagai sosial media kalau SMA itu seru. Aku juga ingin merasakannya. Crispy kalau ngisengin juniornya gimana ya? Enggak kok, aku junior apa maksudnya? Adik kelas? Atau junior JKT? Gimana? Enggak, aku kalau aku sama teman-teman aja kok. Aku seneng bermain dengan semuanya.
Sekolah kok di rumah, ya. Dede pernah matikan kamera pas lagi belajar gak? Oh, sering. Kalau yang lainnya matiin kamera, aku ikut matiin kamera. Widih, baik banget sih, gak salah calon Oshi. Ih, masih calon. Oke, saya akan menunggu. Iya. Homeschooling sekolah di rumah juga. Iya sih, bener sih. Homeschooling. Rumah sekolahing. Maaf. Crispy Senpai, kia. Aku jadi senior. Keren kan? Enggak. Aku baik kok jadi senior mah. SMA tuh seru banget deh. Ya ini aku juga menunggu untuk merasakannya. Dede udah pernah dihukum guru enggak? Jangan ditanya, sering aku. Enggak sering-sering banget sih, paling ya. Ya enggak sering-sering banget, gimana dong? Kenapa enggak mau jadi ketua OSIS? Enggak. Karena ketua OSIS itu ketua OSIS. Ketua OSIS. Ketua OSIS maksudnya. Kalau ketua OSIS itu pasti sibuk. Pasti sibuk dan harus menjadi panutan semua orang. Betul? Dan harus pintar. Sedangkan aku rata-rata gitu kan nilainya. Dan juga aku sosis. Ih, maaf deh. Pot crispy for ketua sosis. Takut. Ketua sosis tuh ngapain? Lapar bos. Enggak, aku udah makan. Kalian udah makan belum? Mungkin kalian aku udah makan, tenang. Sebenarnya anda lapar. Aku sudah makan. Tenang. Brokernya apa nanti? Udah, sudah. Jangan tanyakan aku tentang hal itu karena aku tidak tahu. Aku bahkan aku jangankan jadi ketua OSIS, aku jadi OSIS pun aku tidak mau sebenarnya. Jangankan OSIS, aku disuruh masuk paskibra pun aku kayak sebenarnya paskibra seru sih. Maksudnya aku kayak pernah gitu kan pas kayak pramuka gitu, cuman tidak terlalu tertarik untuk mengikuti. Ketua geng. Keren dah. Kristi ketua sosis JKT48. Wadaw. Ekskul apa? Aku ekskul bahasa Jepang. Kalau tidak ada yang kalau ada yang tidak tahu. Crispy pernah ikut kemah pramuka belum? Aku udah. Waktu itu ada yang kemahnya apa nginepnya di sekolah, ada tuh. Terus waktu itu ada juga yang di hutan. Apa sih namanya? Ya. Kayak yang nginep di hutan gitu, kayak benar-benar yang di perkemahan. Perkemahan. Jambore, iya ya namanya jambore bukan sih ingat aku. Jambore ya? Iya, aku jadi mirip ini deh. Kalian tau gak sih Wonder Egg anime-nya? Aku jadi mirip main karakternya deh. Aku lupa namanya siapa. Pokoknya yang dia pakai hoodie kuning juga, terus kayak rambutnya pendek, rambutnya warna biru. Aku lupa namanya siapa ya? Oh, kalau persami itu yang di sekolah aku. Kalau jambore, iya gak sih? Atau kebalik? Pokoknya ada tuh yang kemahnya di hutan, ada juga yang di sekolah. Ih, bukan Saitama. Si Ohto Ai, iya bener.
Iya, aku nonton aku nonton animenya tau. Tapi belum selesai sih, baru baru episode berapa ya? Baru 2 episode gitu kalau enggak salah. Aku lagi ngumpulin gitu kan episode-nya biar kayak langsung set gitu. Ya kan, hoodie-nya kuning lagi. Kalau aku kemahnya di FX. Gak takut di hutan. Enggak sih, aku mah berani weh. Aku berani, kalian tidak tahu, aku berani. Tapi emang aku kan kalau di showroom yang sebelumnya kan aku udah bilang kayak aku tidak berani dengan yang namanya ulat atau cacing gitu. Kayak aku ngeliat, misalnya aku ngeliat ada satu aja tuh aku kayak langsung kayak merinding dan langsung kayak pengen teriak gitu loh, ngerti kan. Terus kayak jadi tidurnya tuh gak nyaman, ngerti gak sih? Kalau yang lain mah sebenarnya aku juga takutnya sama semut sih. Masih kayak pokoknya tuh serangga yang kecil, yang kecil. Kalau kecoa mah aku I'm okay with that. Tapi kalau ih jangan ngomongin lintah, nggak mau, takut. kalau semut tuh satu mah ya udah lah ya kayak okay. Cuman kalau banyak baru itu aku merinding banget kayak bener-bener. Aduh bayangin, aku bayangin aja tuh kayak langsung nggak bisa gitu. Pokoknya aku nggak bisa deh yang kecil-kecil gitu. Yang karena takut gitu kayak kalau ada di badan kita nggak tahu kan, kalau misalnya kecoa kan nggak mungkin ke badan kan karena dia gede. Jadi aku pas di kemah di hutannya itu aku tidurnya ya aku berusaha untuk tidur sih. Terus teman aku banyak yang nggak tidur guys, aku bingung. Karena dulu tuh aku sebelum masuk JKT kan, dan dulu tuh aku nggak bisa banget kalau begadang. Jadi kayak aku nggak bisa kalau nggak tidur gitu. Kalau sekarang mungkin aku nggak bakal tidur kan ya. Udah jago begadang. Eh. Enak tau di alam, sebenarnya enak sih, enak. Cuman hutan yang aku itu tuh bukan hutan yang alam yang wow, bagus banget, wow, so beautiful. Enggak. Ini hutan yang emang buat pramuka gitu ya, gak salah ya. Atau apa ya, aku lupa. Terus kayak, pokoknya tuh bahkan maaf aja nih, aku kayak gak mandi karena toiletnya juga kurang bersih. Jadi aku, aduh, ya gitu deh, aku gak mandi. Tapi emang cuma nginepnya cuma sehari aja, jadi kayak satu malam. Jadi ya, ya deh. Iya, di Bogor. Eh, itu iya bener ya, yang di Bumi Bergama Muka. Di Bogor atau Cibubur ya? Aku lupa. Pramuka aku mandi. Iya kan, kan berani untuk jorok gitu kan ya. Kan kalau pramuka tuh harus berani segala hal. Weh, keren dah. Keren sih anak pramuka. Jadi ya tidak takut kotor. Pramuka tuh tidak takut kotor. Jadi ya mau kotor ya gas aja. Atau Cibubur. Aku lupa. Ya, Cibubur. Terus siang-siangnya juga kayak panas. Ih, kangen deh. Besok bede enggak? Oh ya, besok kan RKJ ya. Kayaknya aku bede. Iya, aku bede. Besok jangan lupa nonton ya. Walaupun aku enggak bede, walaupun aku enggak bede. Tapi jangan lupa besok nonton RKJ dan SG. Coba Crispy bisa tepuk pramuka gak? Bisa dong. Pramuka Raja Muda Karana. Oh yes, gitu kan sih? Kalau aku kayak gitu. Bisa semapor, semafor, sema, gimana sih cara bahasanya? Dulu diajarin dan emang sempet bisa buat ambil nilai. Kan ada ambil nilai semapor gitu. Mapur. Apa sih gimana sih cara ngomongnya enggak tahu. Terus ya udah. Hafal. Tapi
tapi abis itu nggak apa, kayak abis nilai udah langsung hilang gitu saja. Gitu. Bisa sandi morse, bisa aku mah kau nyontek. Karena aku ibunya tuh dulu pas pramuka aku suka banget sama pelajaran sandi. Kenapa? Karena kita pokoknya tuh aku inget banget kalau pelajaran sandi gitu-gitu tuh pas pramuka dulu kita disuruh keliling, jadi kayak disuruh keliling sekolah nyari sandi gitu. Tapi kita ada contekannya, ngerti gak? Jadi kita gak harus hafalin, jadi ada contekannya, jadi ya gampang banget tinggal nyontek gitu. Ya gitu sih, yang paling aku dulu suka tuh sandi-sandi gitu. Karena ya gitu. Tapi emang dibolehin nyontek, guys. Emang dibolehin nyontek, jadi seru gitu ngelilingin sekolah, nyari-nyari sandi. Terus kayak dan dibolehin nyontek, jadi ya udah. Sandi siapa? Jangan gitu dong. Enggak tahu, aku enggak kenal sandi siapa. Sandi Borobudur. Permen-permen apa yang benar? Permen-permen apa yang besar? Sandi Borobudur. Ya itu udah lama sih joke-nya. Tapi kocak aja. Sandi temennya SpongeBob. Ya iya sih, bener, nggak salah, bener kok. Kalau bikin tanduk kamu bisa nggak, Dek? Bisa, tapi harus bareng teman, jadi nggak bisa sendiri. Ya emang iya sih, iya nggak sih? Karena waktu itu emang diharuskan bisa membuat tanduk, tapi bareng regu. Siapa perslopemu? Sandi. Ya aku baru ingat, bener juga. Kalau pramuka bikin tandu, kamu bikin candu. Wih, mantep banget sih. Ajarin dong gombal. Sandi itu kan kamar sandi. Aduh capek banget. Capek. Kenapa cowok Chinese kuat? Karena mereka kokoh. Kokoh-kokoh ya. Mantap. Hati-hati deh banyak buaya rawa. Sandi yang menyedihkan, Sandi. Sendirian. Bener sih. Iya, sendirian. Iya. Canda, weh. Aku temenin kok, tenang aja. Gimana sih, Noi? Sial, aku tertawa. Sandi Indira Natio. Kamu anak IPA atau IPS? Aku IPS. IPS. Karena aku anak IPS, aku pun tidak. Bener gak sih? Kenapa kucing mengeong padahal dia bukan keong? Karena kucing tidak menggonggong. Slam Dunk pernah nonton enggak? Enggak pernah. Tapi tahu. Paham sosiologi dong, paham dong. Ya, aku masih awal-awal karena aku masih kelas 10.
Kamu ngomongin aku yang ngomong kucing Bintaro-nya, Flor. Kucing Bintaro enggak tuh. Kenapa kucing bukan anjing? Karena bukan kelinci. Nonton AOT masih lanjut? Masih. Belum lanjut sih sebenarnya. Belum ya, bukannya nggak lanjut, tapi lagi menunggu aja. Chapter terakhir udah mau chapter terakhirnya udah mau rilis. Takut. Kita SR bareng Marsha-nya kapan? Kapan-kapan. Secepatnya. Coba ngomong dong ke dia. Marsha juga lagi showroom bukan sih? Lihat ah. Marsha. Ih, banyak banget yang lagi showroom, aku lagi liatin kan. Ada Kak Gaby. Kak Gre juga lagi lagi showroom. Terus ada Acel. Di situ ada Marsha, banyak banget, Bun. Di situ ada Kak Penny, ada Kamira, ada Cijes, ada Ola. Oke, fix, ada banyak, Bun. Kita JKT semua membernya kita showroom berjamaah. Karena agar supaya sehingga. Aku mau liatin mereka tuh lagi ngapain-ngapain aja. Ih, Kak Gaby juga lagi pakai hoodie kayak aku. Apa sih, Kristi? Ih, Kak Gracia lagi pakai kutek. Aku kayak lagi live report. Terus Acel sedang bergaya, kayaknya dia udah mau selesai di live showroomnya. Dadah Acel tuh, dia sedang berdadah-dadah. Dadah Acel gitu. Dadah Acel, sampai bertemu. Gak tahu sih kapan, tapi si Marsha lagi sisir, guys. Aku kayak lagi rakhir Ih, libet mulu. Aku sedang nge-live report, nge-LR gitu kan. Iya. Gitu deh. Terus Cevio sedang berbincang-bincang. Bener-bener si Oni lagi live sama Adele ya. Soalnya lagi ketawa-ketawa dia. Rive report. Terus Kak Empen, Kak Feni lagi loading. Seru banget sih, kayak kita lagi showroom terus nontonin showroom orang. Ih, loadingnya lama banget. Kayaknya Kamira sama Onil sedang berada di ruangan yang sama ya. Soalnya wallpapernya hijau-hijau. Crispy sedang menggibahi member yang showroom. Tidak menggibahi, hanya melihat saja. Mengkepo gitu. Oh iya nih, oh iya, bertiga. Terus Olalalen lagi. Olalalen lagi berbincang-bincang juga. Kak Anin. Kak Anin baru banget showroom. Terus ada Cijes. Siapa ya? Aku lagi kepo. Mereka rame-rame banget. Flora gitu-gitu. Ada Lulu juga. Aku kaget. Sumpah aku kaget. Aku kaget kan aku tadi awalnya kan lagi ngeliatin Onil kan ya. Terus aku liat Mira, Kamira. Kok sama nih ruangannya gitu. Terus aku liatnya Adele.
oh iya, sama lagi. Oh, udah pasti gitu kan, kalau ada O'Neal, Kak O'Neal pasti ada Adele gitu. Terus aku lihat lagi, ada Kak Lulu di sini. Loh kok sama? Terus ada Pora, loh kok sama? Kaget aku. Lucu banget. Sedang berbincang-bincang. Ola La Land. Iya, aku tuh kalau manggil Ola sekarang Ola La Land, enggak tahu kenapa lucu. Gen 8 family itu gen. Iya ya. Oh iya, gen 8 semua ya. Cepan. Oh ya. Aku bacain podium dulu kali ya. Di sini di number 13 ada Kak Miki, hai Kak. Abis itu ada Kak Cimol, hai Kak Cimol. Lama tidak bertemu, Bun. Abis itu ada Kak HBB, HBB NRF. Apal banget nih aku. Abis itu ada Kak Adi Kusuma, hai Kak. Ada Kak Ega, sayang Crispy. Aku juga sayang Kak Ega. Terus ada Kak Gusno, hai Kak Gusno. Terus ada Kak Rifan. Dan ada Kak Ferdi, hai Kak Ferdi. Abis itu ada Kak Makurini, gemes, hai Kak. Terus ada Kak Dekson, hai Kak Dekson. Ada Kak Andra, hai Kak Andra. Terus ada Yuki Sang, hai Yuki Sang. Konnichiwa. Abis ada Calvin, hai Calvin, terima kasih ya Kak. Nanti di terakhir pasti aku bakal bacain 100, karena aku belum selesai. Aku gak tahu sih mau showroom sampai jam berapa, tapi mari kita berfun-fun. Berfun-fun gitu kita. Berfun-fun. Berfun-fun itu bersenang-senang. Begitu. Yash. Siapa member pernah main ke rumah Kitty? Yang pernah main ke rumah aku kayaknya baru cuman Yori doang deh. Oh, kalau sama kalau Jesse kan ya kan sebelum masuk JKT juga dia udah pernah main ke rumah aku gitu. Kayaknya cuman Yori doang sama Jesse. Sama Ola, Ola juga pernah waktu itu. Iya, waktu itu Ola juga pernah. Hari ini selain ibadah ngapain aja? Nonton. Seorang Kristi, ngapain lagi di rumah selain menonton? Seorang Kristi loh. Mama masak apa hari ini? Masak. Tadi lagi gak masak sih, jadi kayak pesen gitu. Katanya rumah kamu banyak makanan. Iya sih. Sebenarnya kayak banyak cemilan gitu. Aku kesel, aku kayak Senin Selasa kemarin aku kayak banyak makan. Dan makannya, maksudnya makan sebenarnya aku makan nasi tuh dikit karena kayak gak terlalu suka nasi kan. Yang banyak tuh makan manis-manis, kayak aku sedih. Sedih, maksudnya kayak ya makan banyak gitu. So sad. Pantes kau manis, bisa aja Kak Wira. Tolong banyakin makan nasi. Kenapa?
Gak mau. Gak mau. Masih masa pertumbuhan gak apa-apa. Iya sih, tapi. No. Aku juga kurang suka makan nasi. Iya betul kan? Kayak aku lebih suka lauknya gitu. Aku lebih suka lauknya. Jadi biasanya aku makan lauknya yang aku habisin, nasinya sejujurnya aku tidak bisa menghabiskannya. Crispy tahun ini tambah tinggi gak? Gak tahu nih, aminin aja ya. Nanti biar setinggi Cidesi kah? Aku sejujurnya gak tahu tinggi aku sekarang berapa. Tapi terakhir aku cek ya 165 gitu. Tapi aku gak tahu sekarang udah berapa, karena aku belum cek lagi. Tapi aku pengen ngecek, tapi aku gak tahu mau cek di mana. Dan kayak ya ya udah gitu aja. Makan roti berjamur bergoyang. Iya, rotinya lagi gak ada di sini. Dia lagi, katanya dia lagi mau tidur dulu. Jadi dia tidak hadir di showroom kali ini. Cek pakai penggaris. Susah bun. 1 jam kali hanya untuk ngukur. Cita-citanya tinggi seberapa? Cita-citanya enggak tuh. Ya, enggak ada targetnya sih, ya enggak tahu deh. Cuman kayak tapi katanya emang kayak seumuran aku masih bisa bertumbuh tinggi ya. Aku enggak tahu sih, cuman kayak katanya gitu. Katanya masih masa pertumbuhan, jadi masih bisa tumbuh tinggi gitu katanya. Ya kalau tinggi ya syukur, kalau makin enggak ya ya udah. Mau tingginya kayak Titan enggak? Tidak, makasih. Tapi kalau tinggi-tinggi banget tuh tidak baik. Kalau menurut aku ya, maksudnya bagus-bagus aja sih. Cuman kayak bakal jadi pusat perhatian enggak sih? Aku takut menjadi pusat perhatian sebetulnya. Apalagi kalau di supermarket gitu, lagi jalan terus tiba-tiba ih dilihatin semua orang gara-gara tinggi. 4 meter biar bisa benerin speaker teater. Terus aku multimedia jadi member, terus jadi yang bener-benerin teater. Takut. Kalau tinggi upacara di depan gak enak. Tapi emang iya ya, masa di sekolah, maksudnya, tapi kalau tinggi tuh biasanya ditaruhnya di belakang, bukan ya gak sih? Kalau di depan mah, yang maksudnya yang tinggi-tinggi tuh yang ditaruhnya di belakang, biar, ya gak apa-apa, maksudnya ya di belakang dong ya gak sih? Biar tidak menutupi, karena aku kayak gitu. Ya emang kayak gitu kan, aduh. Jadi aku kalau upacara biasanya di belakang, hahaha, karena aku ya tergolong tinggi lah ya kalau di kayak di, jadi aku biasanya di belakang kalau upacara. Buset, ada gelar AKB48 top 50, widih keren deh Calvin. Kangen upacara, iya nih sejujurnya aku kangen, tapi gimana ya, hahaha. Dede pas upacara pernah pura-pura pingsan nggak? Enggak, karena ya nggak apa-apa sih. Iya ya, kenapa aku nggak pernah ya? Ya nggak apa-apa, nggak pernah aja. Aku pernahnya tuh gini, bukan pura-pura pingsan, tapi aku pernah gini. Jadi aku kan lagi ngantuk banget gitu. Jadi aku pas upacara tidur. Ngerti gak? Aku jamin kalian pasti ada yang banyak yang aku kayak hah gitu. Tapi emang iya aku tidur. Jadi kan kalau upacara itu pakai topi kan ya. Dan
topinya tuh aku giniin nih, aku giniin, dibawahin banget. Terus aku sambil berdiri, aku tidur kayak gini. Nggak tidur sih, maksudnya kayak merem aja gitu, kayak gini. Sambil berdiri. Jadi kayak tidur berdiri, tapi nggak tidur banget, apa ya, kayak cuman merem doang gitu loh. Tapi kalian ngerti gak sih, kayak misalnya kalian ngantuk nih, terus kalian merem, dan rasanya tuh kayak tidur, tapi gak tidur, ngerti gak? Ya begitulah ya intinya. The one and only Christy yang bisa tidur diri. Sebenarnya gak tidur-tidur banget sih, cuman kayak setengah tidur. Jadi masih sadar sebenarnya. Jadi kok ya gak mungkin dong kalau misalnya gak sadar pasti udah langsung jatuh ke jeblak gitu kalau tidur. Cuman ini tuh yang tidur, saking ngantuknya tuh ya tidur berdiri, tapi masih sadar, masih bisa berdiri. Kalau duduk juga kayak gitu, tidur duduk. Poni aku, kok tinggal satu gini. Sebenarnya kamu bengong tapi merem. Iya, bener banget, bener. Karena aku pernah bilang kan kalau bengong tuh kayak lagi tidur, tapi enggak. Ya kayak gitu. Bengong tapi merem. Kalau tidur berdiri itu bengong tapi merem. Bener. Kakak sangatlah mengerti. Btw aku habis potong kuku dan tanganku langsung terlihat sangatlah bantet. Bener enggak sih bantet? Bontot. Ya gitulah, kayak tangan aku tuh kayak pendek gitu, pendek, gendut. Tuh, makanya aku tuh kemarin, baru kemarin banget showroom aku kan kukunya panjang. Terus sekarang aku udah pendek deh kukunya. Malu aku, tangan aku kayak kecil banget gitu loh. Sumpah. Aku pernah bandingin tangan aku sama Azizi. Ih, tangan Azizi tuh kayak yang jarinya panjang gitu kan. Terus aku kayak gini tuh kayak, Ji, tangan kamu panjang, jari kamu tuh panjang banget. Terus jari aku kayak, ngerti gak sih? Nih masih gitu. Kecil banget dah. Kelingkingnya belum dipotong tuh. Ya gak apa-apa, ini bisa copot sendiri kukunya. Kok dipotong ya? Iya, kenapa aku enggak, tapi udah panjang banget. Jadi kayak aku sampai ngeri gitu ngeliatnya. Aku suka aku tuh sukanya kuku yang enggak panjang-panjang banget. Panjang-panjang banget takut patah dah. Ini ya. Kalau kelingking emang panjang banget, terus ini tuh aku jarang banget potong kuku kelingking karena ini biasanya aku kalau kukung lagi kan aku kan mau bilang kuku kelingking. Ya jadi gitu. Jadi ini kuku kelingkingnya bisa copot sendiri. Copot tuh maksudnya ya copot gini ya. Tuh patah gitu, tapi patahnya enggak sakit. Kangkung. Kangkung. Pasti buat ngupil. Ih, malah kalau ngupil pakai kuku panjang tuh enggak enak tahu. Ntar kalau berdarah gimana? Kuku kelingking paling rapuh emang, iya benar banget. Kuku kelingking itu rapuh. Seperti hatiku. Tanda. Tanda bun. Christy pernah ikut study tour gak? Pernah dong. Pernah ngewarnain kuku gak? Pernah dong. Kamu ngupil pakai jari apa? Ini random banget pertanyaannya. Kuku go in the dark? Oh my god, kakak memberiku ide. Oke, kita lanjut berimajinasi. Kukunya juga pakai kutek go in the dark. Bakal keren banget pasti. Parah.
Ada kayaknya deh, coba cari. Iya ya, kuku Glowing the Dark pasti ada. Oh iya, Cigre tadi lagi kutekan. Kayak gak, nanti upionnya ikutan Glowing the Dark. Takut. Botol minumnya mana weh? Itu noh, aku ambilin. Kalian udah minum belum? Kenapa member belum pada tidur? Karena kita sedang showroom. Kalian udah minum belum? Aku minum ya, boleh kan? Minum aja. Masih ngebahas Glowing the Dark. Ih, kalau ininya, kalau air Glowing the Dark keren gak ya? Kalau semua barang di dunia ini Glowing the Dark gimana? Keren gak? Keren sih. Fix. Christy gak pengen bawain Kinjirareta. Bawain sama siapa, Bun? Aku kalau Kinjirareta bawain nama siapa ya, bareng siapa ya cocoknya? Tidak cocok kayaknya. Bareng Mumu Chang. Hi, nanti kita bawa Kinjirareta jadi dua bocah. Tadi aku ke FX tapi tutup pada fans varia. Ya nih kalau hari hari ini lagi nggak ada teater ya. Besok tuh kak RKJ sama Chaeyoung Girls. Christy nggak buat TikTok kayak Kak Cika dan Kara. TikTok yang mana? Kalau berdua aku mau bikin sama siapa? Eren jahat tahu. Emang jahat. Tapi aku sayangi. Oops. Dua bocil terlarang. Ah, gemes. Dua bocil terlarang enggak tuh? Enggak, kita bocil-bocil tuh hanya main bareng. Tadi ke gereja enggak, di rumah doang karena belum bisa kemana-mana. Dede enggak deket sama Cevio ya? Aku sama Cevio ngobrol-ngobrol. Maksudnya deket-deket aja kok. Krisi ucapin aku tanggal 5 Agustus. Ih, masih lama gak sih? Juni juga masih kayak masih beberapa bulan lagi. Tapi happy birthday. Ya aku jadi kayak telur. Mengurus nama jadi Aaron biar dipanggil sayang. Pintar. Jangan ya. Gimana sih aku kayak pengen jadi telur gitu. Eh, kalian tahu nggak poni aku yang waktu itu pendek banget ini kayaknya udah tumbuh deh, udah kayak udah nggak ada ya. Baca jokes di botol minum. Oh ya, ini di sini ada jokesnya. Jadi pas pertama kali aku dapet botol ini, aku baca yang ada di sini kan. Ini ada tulisannya gitu, terus aku baca.
Masalah bisa membuat kita menjadi dewasa, maka seringlah bermasalah. Ya gak salah sih, cuman gimana ya? Iya, rambut upinnya aku udah hilang, gemes. Udah tumbuh sekarang, dia sudah tumbuh dan berkembang biak. Enggak sih, enggak berkembang biak juga. Kamu kayak karakter yang di Little Nightmare. Little Nightmare tuh yang ini bukan sih? Yang game horror itu loh. Aku tahu kayaknya. Yang iya ya, yang game yang sangat menegangkan itu bukan sih? Christy bikin TikTok swag. Yang ini bukan yang gini. Halo Bang Kristo. Hai. Hai ngap. Kok kamu bisa dapat part itu di single baru? Ya bisa lah. Kan kita menjadi member JKT harus bisa apapun. Wih, keren dah. Coba nyanyikan partmu di single baru JKT. T-shirt tak bisa ku lepas. Widih. Karena di dada ini, lanjut gak? Ada kiss mark dari mantan yang belum dijajahi. Itu partnya Mumucang sama Freya lagi. Iya ampun, bocil. Kamu udah punya mantan? Ih, gak punya. Gimana sih rasanya pacaran tuh? Gak pernah aku. Ih, bocil ngomong bocil. Yalah, gemes banget jadi telur. Iya nih, aku jadi telur. Gak usah dulu lah. Iyalah, ngapain pacaran? Aku gak berani pacaran, takut. Pacar aku gepeng. Iya, pacar aku juga gepeng. Pacar aku gepeng. Ganteng doang tapi gepeng. Umur 15 tahun fokus belajar sama JKT aja. Ya benar. Sekolah sama JKT saja sudah pusing, mas harus pacaran. Roti kemarin masih ada gak? Ada. Tapi aku simpen. Enggak, maksudnya bukan aku yang simpen. Maksudnya dia lagi gak mau muncul di showroom katanya. Ya dia lagi tidur. Dia katanya lelah aku ajak berjoget kemarin di showroom. Kemarin kan dia aku jogetin. Maksudnya dia lagi joget-joget di showroom aku. Terus dia capek gitu katanya. Jamurnya nambah kah? Enggak dong. Nambah gak ya? Enggak sih, harusnya mah enggak. Kak Cika aja pacarnya 3.000. Masa kamu gak punya? Belum saatnya. Ih, berarti
apa? Berarti 3000 orang itu kakak ipar. Apa sih namanya? Kan kalau kakak kita punya pacar, berarti kita jadi adik ipar, bukan? Enggak sih. Aku dapat venti. Ih, sedih banget. Aku mau curhat. Iya, kakak ipar. Ih, berarti kakak ipar aku banyak dong, ada 3000. Ih, keren. Oh ya, aku mau curhat. Jadi kemarin aku ngerol di Genshin. Aku pengen dapet venti kan, kayak pengen banget gitu. Terus aku gak dapet, so sad. Dan tinggal 4 hari lagi, 3 hari lagi bahkan. Duh, aku dapet gak ya? So sad. Top up adalah jalan ninja. Takut top up. Mami Ayah lagi SR. Lihat ah. Banyak yang lagi SR. Lagi showroom. Nih, mari kita lihat. Sumpah itu bukan kentut, itu suara botol. Enggak tahu deh kedengeran atau enggak. Itu bukan kentut, itu botol, sumpah. Beneran gak bohong. Botolnya kena kursi. Kalaupun kentut pasti aku tahan, guys. Buah haha. Ih, kok pada bilang bohong sih? Beneran weh. Beneran botol. Nih. Tuh. Oh, itu suara ininya, bangkunya. Tuh. Itu bukan suara kentut. Ku tampol kau. Botol apa kursi yang kentut? Kayaknya antara kursinya sama botolnya ya. Kayaknya mereka bekerja sama gitu. Mereka bekerja sama agar aku disalahkan oleh warga showroom. Kasar ya. Iya di, aku mau, aku belajar menjadi dedek yang galak. Parasetampol. Aku udah lihat, aku kemarin lihat di MC parasetampol. Kita sampai jam 11 kali ya. Sopan. Mau login GI dulu, mau gacahu, belum dapet. Semangat. Aku juga belum dapet. Jadi botolnya yang salah ya? Iya nih, botolnya yang salah. Salahkan botolnya ya guys. Bukan salah aku. Gimana sih? Kak Grisha, aku boleh kenalan gak? Boleh. Krisi, Zirojin kamu ya, boleh. Boleh.
Okay. Oh, okay. GV, nggak ngerti. Botolnya jangan dibuka ntar kamu tersedot. Maksudnya? Aku gacha dapet ciao. Aku juga dapet ciao. Sombong kan? Kau main game PC atau konsol gak sih? Enggak. Tidak punya aku. Gacha pas VC berkah. Iya, waktu itu aku gacha dapet. Jadi kemarin tuh aku kan gacha, kayak PT aku tuh udah 50 gitu loh guys. Terus aku gacha, aku dapetnya Jin. So sad, semua kayak sedih banget beneran. Terus aku bingung gitu, kalau udah kayak gitu tuh bisa dapet lagi gak sih, dapet Fenty bisa gak sih. Bingung aku tuh, pengen banget dapet Fenty. Tinggal 3 hari lagi. Kalau terpaksa, apakah aku harus top up? Apakah aku harus top up? Jane Kristen. Beda, itu awate, itu pembasmi Titan. Gak tau nih, aku bingung mau top up atau enggak. Gak, maksudnya kayak apa ya, kayak kalau terpaksa gitu top up gak sih? Tapi gak tahu weh, tapi gak tahu juga. Bingung aku tuh. Ih, gak mau juta-jutaan weh. Takut. Takut kayak top up ntar ketagihan eh. Biasanya kan gitu. Lebih baik menyesal top up. Tapi nanti saya pikirkan. Christy waro aku, nanti aku salto deh. Hai Kavo. Yuk salto yuk, bisa yuk. jangan deh, susah keluar dari lubang kunci. Iya. Kok ada yang apa? Aku tuh ada yang nanya kan AR aku berapa. Nih, aku tuh main tuh pas gacha Fenty yang pertama banget, apa banner yang pertama banget itu udah kayak 6 bulan yang lalu. Sebenarnya pas game-nya masih baru, tapi gak baru-baru banget gitu. Jadi kayak pertengahan. Jadi pas masih banner Fenty tuh aku masih bingung gacanya tuh gimana gitu kan. Jadi aku masih belum terpikirkan untuk mendapatkan Fenty. Abis Fenty kan Klee, jadi aku dapet Klee gitu kan. Terus AR aku tuh 50. Enggak sih, enggak ada yang bisa disombongkan karena aku makin susah makin, aduh. Kayak gitu deh. Coba gacha waktu SF. Iya benar juga, ide yang tepat. Tapi aku sedang miskin. Primo Jamesku sudah tidak ada. Sonichi sekolah rasanya gimana kemarin? Aku belum sekolah tatap muka nih, sedih banget. Kapan ya? Pasti artefaknya jelek. Sebenarnya apa ya? Artefaknya tuh ya udah, maksudnya aku udah mulai nge-farming gitu kan. Tapi yang ini tuh aku belum update lagi, belum di-upgrade gitu. Kayak masih level, misalnya masih level 15 artefaknya gitu loh, belum yang sampai max. Kak
Katanya April udah mulai tatap muka sekolahnya. Emang iya ya? Ya aku kudet banget, jujur. Tapi kalau iya ada apa ya? Seneng sih, tapi pasti bakal ada yang dikangenin juga dari sekolah online, sedih. Tapi pengen, tapi gimana ya? Tapi emang iya hari April, hari April. Oh, atau Juli? Juli atau April, tapi berarti tahun ini ya pasti. Berarti kalau Juli, tapi iya sih kalau April tuh nanggung ya. Jadi mungkin maaf. Mungkin aku berarti kelas 10 enggak mungkin tatap muka ya berarti. Iya, yeah, Juli. Emang Juli belum libur? Apa sih? Juli belum libur kah? Masih hafal jalan ke kantin kan? Oh, jangan ditanya. Jangan ditanya itu mah. Hafal banget aku bahkan jajanan kantin-kantin tuh. Juli. Juli. Oh, yang libur itu Juni ya? Iya, ya, aku ingat. Oh iya, benar juga. Kangen sama teman sekelas gak? Kangen. Sebenarnya kan aku gak pernah ketemu ya kan SMA. Jadi bukan kangen sih, tapi kayak pengen ketemu aja. Karena ada sebagian yang aku belum pernah ketemu gitu loh, guys. Iya, jadi gitu deh. Udah akrab sama ibu kantin belum? Aku mah udahlah. Kalau sama ibu kantin sering ke kantin gitu kan. Keren dah. Kristi, sebut nama aku dong, nanti aku kayang deh. Halo Kak Jeffrey. Semangat kayangnya. Iya. Ayo, waktunya ngutang sama ibu kantin. Oh iya. Tapi aku tuh gak berani tau kalau ngutang sama ibu kantin kayak gitu. Kayak ya udah gak ngerti aja. Bukan gak ngerti. Gak berani gitu. Jadi biasanya kalau emang gak cukup gitu, ya pinjem uang temen. Mending ngutang sama temen daripada ngutang sama ibu kantin. Aku kira kamu di kelas mulu. Sebenernya iya sih, cuman emang kalau istirahat tuh aku biasanya ke kantin. Tapi abis itu ya balik lagi ke kelas gitu. Cuman emang biasanya ke kantin dulu kalau istirahat. Jadi kayak ya lumayan sering lah ke kantin. Krisi pernah telat masuk kelas? Oh, jangan ditanya. Apalagi kalau habis lagi istirahat gitu kan, terlalu seru ngobrol sama temen di kelas sebelah gitu, jadi telat masuk kelasnya. Nonton showroom mama ayah Krisi. Oke. Akan aku cari. Oh iya, besok aku gak bede guys. Tapi tetap ya, kalian harus nonton RKJ dan SG besok. Karena ya gak apa-apa, karena agar supaya sehingga online pernah telat. Kalau online tuh ya, kan aku mulainya tuh jam 7. Terus sebenarnya udah disuruh masuk Zoom-nya tuh jam 6.30 gitu. Tapi aku bangunnya jam 6.30, tapi bahkan aku seringnya bangun jam 6.45. Jadi biasanya tuh kalau 6.30 kita kayak renungan dulu gitu kan, renungan pagi sampai jam 7. Tapi kadang renungannya telat juga sih. Jadi kayak jam 7 baru mulai renungan gitu, kadang kayak gitu. Bentar aku mau cek showroom mami. Iya. Gimana sih caranya, guys?
aku kudet. Bagaimana kalau kita search saja? Ini ada. Sudah aku search. Masa ada yang komen Hello Christy? Ada Kak Gre. Hai Kak Gre. Pede aja dulu. Iya. Yeah. Pede aja dulu ya kan. Oh, Kak Gracia lagi nonton. Hai Kak Gre. Beneran gak sih kalian gak ngeprank-ngeprank? Kak Gre. Iya deh, aku yang kirim bintang merah. Ini beneran Kak Gracia bukan sih? Kalau bukan aku ngambek. Yang ngomong, iya deh aku yang kirim bintang merah. Ih, itu ada bintang merah. Ih, keren deh. Hai Cigre. Beneran gak sih? Jangan ngeprank ya. Bukan ngeprank, maksudnya jangan palsu Anda. Ih, beneran. Ih, oke, aku akan menonton Kak Gre juga. Jangan jatuh botol. Ada suaranya. Mana nih ada suaranya? Tapi loading, kenapa loading? Ih, Kak Gracia gak mau ditonton katanya. Ya udah aku gak nonton deh. Pas aku masuk Kak Gre langsung ngomong, "Ih, enggak mau ditonton, Dede." Terus aku langsung, "Oke, aku langsung keluar." Oh. Ih, Kak Gre malu ya ditonton. Wak. Tapi aku mau diam-diam nonton. Kenapa aku kasih tahu kalau aku diam-diam? Kak Gre lagi kutekan guys, lagi kutekan. Kak Gre lagi kutekan. Kak Gre, tolong kutekin aku. Seru banget bisa kutekan. Ya kan namanya kutek, bener kan? Cepuin AI, jangan dong. Gak boleh, masih kecil. Kan nggak apa-apa, coba-coba. Oh ya, Kak Gre itu kuteknya glow in the dark gak? Kalau glow in the dark keren loh, di teater bisa kukunya menyala-nyala di tengah kegelapan. Nanti pas di teater gelap, ntar ada kukunya nyala-nyala glow in the dark. Keren sih kalau glow in the dark. Kayak center. Iya, nanti kukunya jadi kayak center satu-satu.
komunikasi lewat live. Iyalah. Keren. Apa nih? Pas JKT Sanjo gak usah pakai center. Iya benar, jadi kukunya sudah go in the dark, tidak usah pakai center. Sebut namaku, nanti aku ikutan salto. Yuk Kak Fo, selamat. Semangat saltonya. Sebut namaku, nanti aku sayang. Halo Kak Akmal Nur, aku juga sayang. De update TikTok lagi dong. Oke, nanti aku update. Abis ini kah? Atau kapan? Go in the dark, go green. Kenapa? Kenapa go green? Sebut namaku, ntar aku bikin TikTok tentang kamu. Siapa nih? OMK Davi 21 Ajizuha Ajizuha. Hai Kak. Ini yang membuat bisa berapa bahasa, Kristi? Bisa bahasa ajur bebek. Wak. Keren kan? Ini keren deh. Alisnya. Bisa bahasa ikan gak, Kristi? Emang ikan bisa ngomong? Bisa gak ya? Bisa kok contohnya aku. Canda. Emot masih inget? Masih dong, kok gak inget? Agaku Kris Gati menggabe cegate 4G. Hah, maksudnya? Itu bahasa apa weh? Ubu wewewanya tanya bewgenggwe osas. Masih inget loh. Ya aku inget banget itu waktu itu lagi rame gitu pas dulu aku masih SD kalau gak salah. Terus kayak aku hafal Ubu wewewanya tanya bewgenggwe osas. Maafkan aku Kak Dixon. Kenapa Kak Dixon? Aku tahu Kak Dixon kan suka kasih aku DM review. Kenapa dia valin? Sebenarnya kayak langsung hafal aja gitu karena banyak videonya kan. Jadi oke. Langsung hafal. Gak tau, aku juga gak ngerti Kak, kenapa aku hafal itu. Sampai sekarang aku masih hafal gitu. Nanti videonya saltonya aku tag kamu ya. Nanti aku lihat ya. Nanti video kayaknya Kakak tag kamu. Oke Kak. Kenapa? Pada ngutang aku video salto sama Kayang. Semangat ya Kak. Apakah cita-cita kita menjadi penghafal nama? Ya bisa lah. Menghafal nama kalian-kalian yang masuk ke bilik handshake. Kalau sekarang kan video call.
Kucing-kucing apa yang gak kelihatan? Meng, hilang. Oke. Siap. Masa sih apal? Aku belum pernah VC. Ih, parah banget sih emang. VC dong. Hehe. Kak Gre lagi mantau showroom siapa tuh? Kak Marsha bukan? Marsha bukan sih? Oh, Furaya juga showroom. Banyak bun yang lagi showroom. Seru banget sih. Tapi ya aku kangen ngecek online, aku juga kangen, kangen banget malah. Ini rambut aku berantakan nih, sebentar ya aku rapi-rapiin dulu, nanti aku bacain sampai dari 100. Duh, muka aku sudah foto dulu enggak sih? Atau nanti fotonya, nanti deh aku bacain dulu. Ya nggak apa-apa, biar aku bacain ya. Pengen VC tapi belum pernah VC. Ayo VC, VT kan tuh VC lah. Ayo, jangan pakai hoodie. Oke, okay. Ayo VC, kan kita bisa berkenalan. Aku mengetahui nama kakak Widi. Oke, kita akan bacain. Dari yang seratus. Hai kau cup. Hai Katian. Bisa ada Kak A Crispy. Hai Kak. Ada Kak Pitik Lotre. Makasih Kak. Makasih Kak Benots. Makasih Kak Liz. Makasih Kak Hazling. Makasih Kak. Itu ada yang bahasanya Jepang. Wait, mari kita. Aku seharusnya tahu itu. Coba kita ingat-ingat dulu. Lupa. Ya. Sabar ya bun, aku kepo banget nih. Hah? Akira Chang. Ya gak sih? Iya ya. Akira Chang. Hai. Abis itu terima kasih ada kak. Ya kan Akira Chang, iya bener dong. Arigato Akira Chang. Abis ada Kak Poiro, terima kasih Kak Poiro. Terima kasih Kak Tirta, terima kasih Kak Me. Ya, oke, okay, ulang. Terima kasih. Dari yang 100 ada terima kasih Kak Kana, terima kasih Kak Rezo, terima kasih Kak Poiro, terima kasih Kak Tirta, terima kasih Kak Crispy, ada nama Crispy. Abis ada Kak Me, terima kasih Kak Me. Ada Kak Biputo. Arigato. Terima kasih Oho sama ada Takasan. Ini Takasan dari Thailand bukan? Terima kasih. Terus ada Kak Lukman. Hai Kak Lukman. Terima kasih Kak Lukman. Terima kasih Kak Okai. Terima kasih Kak Alif. Terima kasih. Terima kasih. Teke Chang. Gak tau deh. Arigato. Arigato Yuto sang. Terima kasih Kak Mat. Hehe. Terima kasih Kak Namira. Terima kasih Kak Tedehias. Terima kasih Kak Satrio. Terima kasih Kak Tian. Terima kasih Kak Gali Dava. Terima kasih Kak Victino. Terima kasih Kak Ragil. Terima kasih Kak Riedik. Abangnya Crispy. Abangnya
Terima kasih Kak Pi. Terima kasih Yukirin. Yukirin? Arigato. Habis itu terima kasih Kak Helnat. Terima kasih Kak Helma, Kakak online Dede. Dede siapa tuh? Bisa dilihat gak sih? Dede Crispy. Ih, gemes. Terima kasih lah Kak. Habis itu ada Kak 950. Habis itu ada terima kasih Kak Akbar. Terima kasih Kak Yan. Terima kasih Kak Watch Edit. Terima kasih Yagi Moeka. Itu member ini bukan sih yang ya. Yeah. Habis itu terima kasih Kak Friendly punya Crispy. Terima kasih Kak Roman. Selamat. Selamat terus. Terima kasih Kak Coinzel. Terima kasih Kak John PTM. Terima kasih Kak Tribay, senyum dong nih senyum. Terima kasih Kak B1 sayang Crispy, aku juga sayang. Terima kasih Kak Adela, terima kasih Kak 11.211. Terima kasih Kak Erna, terima kasih Kak Bokenda Boken. Bokenda Boken. Terima kasih Kak Feby, terima kasih Kak Ponakan Zeus, wow. Terima kasih Kak Andra. Terima kasih Kak Rul, pejuang lumpur. Terima kasih Kak Hus, Hus sayang Ara. Ini aku tahu nih Kak Hus banyak sayangannya. Terima kasih Kak Dialektika Ksara. Terima kasih Kak Nanta. Terima kasih Kak Edric. Terima kasih Kak Nyimas Dita. Terima kasih Kak Notipman. Terima kasih Kak Leandroid. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Via. Terima kasih Kak Irudare. Terima kasih Kak Gentakun. Terima kasih Kak Alfaris sayang Kristi, aku juga sayang Kris. Sayang Kristi, aku juga sayang Kakak. Kavia, aku juga sayang Kavia. Terima kasih Kak Iren. Terima kasih Kak Rifki. Terima kasih Kak Egaliter. Terima kasih Bang Jaya sayang Kitty. Sayang Kitty selalu, aku juga sayang Kakak. Terima kasih Kak Rija. Terima kasih Kak Irawati, terima kasih Kak UMP45. Terima kasih Kak Wira. Terima kasih Kak Ditya. Terima kasih Kak Akmal. Terima kasih Kak Edo, Nya Crispy. Makasih Kak. Terima kasih Kak Duta Pecel, Duta Pecel. Terus di 31 ini ada titik-titik doang. Terima kasih ya Kak. Habis ada Kak Dita, sayangnya Crispy. Hai Kak, aku sayang Kakak. Habis ada Kak Wahid Nurul. Abis ada Kak, terima kasih Kak Jordi, terima kasih Kak Trash, terima kasih Kak MK Davi, Azul Betulaha, terima kasih Kak Aziz, terima kasih Kak Enrico, terima kasih Kak Linanda, terima kasih Kak Fuad Fit Crispy, terima kasih Kak Alfian, terima kasih Kak Nik, terima kasih Kak Orange Juice, terima kasih Kak Dimas, terima kasih Kak Raj Haidar, terima kasih Kak Miki. Terima kasih Kak Cimol. Terima kasih Kak HBB NRF. Terima kasih Kak Adi. Terima kasih Kak Ega sayangnya Crispy. Terima kasih Kak Gusno. Lagi lanjut. Terima kasih Kak Rifan. Terima kasih Kak Makurimi. Terima kasih Kak Dexon. Arigato. Terima kasih. Habis itu terima kasih Kak Gormi SH. Terima kasih Kak Andra. Terima kasih Kak Ferdi. Terima kasih Kak Animation. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Yando. Abis itu di yang kedua ada Yuki Sang. Arigato. Arigato gozaimasu. Abis itu, yang di pertama ada Kak Alvin. Terima kasih Kak Alvin. Terima kasih semuanya. Foto gak sih? Kita bawa foto tau. Foto. Bentar dulu ya, baru siapkan diri untuk foto.
kalau ada kumisnya keren kali ya. Yay. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Semoga kalian terhibur. Amin. Takut kalau ada kuisnya. Bennett happy, ih gemes banget. Gemes. Terima kasih ya semuanya untuk hari ini. Senang kita bisa ketemu. Kemarin aku showroom terakhir kapan lagi? Kemarin tuh. Ya senang bisa minggu ini 2 kali showroom. Wow. Dadah semuanya, terima kasih untuk yang mau nonton hari ini. Terima kasih tuh sudah meluangkan waktu untuk menonton aku yang random ini 2 jam. Ya, 2 jam ya tadi ya. Arigato gozaimasu. Dadah. Dadah. Tidur ya. Tidur ya. Tidur. Tidur. Besok ada show 1, jangan lupa nonton. Dadah. Kalau mau screenshot nggak apa-apa, dadah. Capek tangannya. Dadah. Dadah semuanya. Dadah doang NKG ya nih. Yaudah, dadah. Dadah. Love you.